Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pelosok Teh. Nah, di kesempatan kali ini saya mau berbagi yaitu cara menghilangkan suara di status WhatsApp kita ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mungkin mau membuat status ya, atau membuat story WhatsApp dan ingin menghilangkan suara story-nya ya, itu bisa menyimak tutorial berikut ini yang dijamin sangat mudah dan cepat ya teman-teman. Langsung saja kita masuk ke tutorial teman-teman. Pertama masuk ke menu HP kita, kemudian cari aplikasi WhatsApp di HP kita. Nah, jika sudah ketemu kalian klik dan buka. Kemudian di sini kalian langsung arahkan ke pembuatan status seperti ini. Nah, kemudian kalian klik logo icon membuat status. Nah, kemudian di sini kalian langsung cari video yang ingin ditambahkan. Nah, contoh seperti ini ya teman-teman. Nah, ini ada suaranya. Nah, ada suaranya. Nah, untuk menghilangkannya sangat mudah sekali. Tinggal kalian arahkan ini ya, ada kursor ini ya. Nah, ini kalian fokus kursor ini, kemudian ini klik dan tarik seperti ini teman-teman. Nah, ini klik dan tarik. Nah, hingga muncul yaitu sebentar, kalian tarik terus. Nah, hingga muncul seperti ini. Nah, nanti jika sudah muncul seperti ini, nah logo ini teman-teman ya. Nah, di sini bisa kalian klik icon GIF seperti ini. Nah, nanti secara otomatis videonya tidak akan ada suaranya teman-teman ya. Nah, bisa dilihat, nah suaranya hilang ya teman-teman ya, sangat mudah sekali ya. Kemudian tinggal kalian arahkan tombol ini teman-teman ya. Nah, begitulah caranya, sangat mudah sekali ya teman-teman, cara menghilangkan suara di status WhatsApp kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat mencoba. Sekian, assalamualaikum.